9 orang warga ini terpaksa dilarikan ke IGD Rumah Sakit Tentara Kota Solo setelah mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah, bahkan ada yang pingsan usai menghadiri pesta perkawinan di daerah Tanah Garam Kota Solo Sabtu siang. Diduga kesembilan orang korban ini mengalami keracunan usai menyantap makanan berupa sayur nangka dan bihun yang dihidangkan di tempat pesta tersebut. Dari 9 orang korban, 3 orang diantaranya telah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah mulai normal. Hingga saat ini 6 orang korban keracunan makanan ini masih dirawat intensif di ruang IGD Rumah Sakit Tentara Kota Solo. Hingga kini belum ketahui secara pasti apa faktor penyebab keracunan ini dan masih menunggu hasil pemeriksaan tes darah di rumah sakit tersebut. Kasus ini pun masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polres Kota Solo dengan melakukan pengujian sampel makanan di tempat pesta tersebut bersama Bepom Kota Solo. Pada hari kemarin ada suatu acara pernikahan di daerah Gerobogan tempat Ibu Nur, keluarga beliau juga. Jadi beliau di sana memasak namanya ada hajatan pernikahan, tentu berbagai macam sambal. Kemudian ada sambal cuwada atau nangka. Kemudian ada juga bikin mihun, dan mihun itu dibeli di pasar. Makannya sekitar jam 9 pagi, kemudian ada juga dibawa pulang ke rumah keluarga masing-masing karena masih satu saudara. Kemudian sekitar jam awal maghrib, ada di beberapa keluarga itu yang merasa sakit mual-mual, seperti ibu Siti tadi di belakang kami ini, langsung dibawa ke rumah sakit. Ada juga yang sekitar jam 9 dibawa ke sini, berjumlah sekitar 9 orang. Dari 9 orang itu sudah pulang 3 orang, laki-laki dan perempuan, yang tinggal sekarang hari ini sampai hari ini di rumah sakit tentara yaitu sekitar 6 orang, terdiri dari 4 perempuan, 2 laki-laki, jadi masih 6 di rumah sakit. Dari Solo, Budi Sunandar, iNews melaporkan.